Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu thumma ihtada. Rabbi israhli sadri wassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berhormat Siti Zailah binti Muhammad Yusuf, Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, Merakap Ahli Parlimen Kawasan Rantau Panjang, Yang Berhormat Mumtaz bin Muhammad Nawi, Ketua Penerangan Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, Merakap Pengarah Program dan juga Esko Kerajaan Negeri, Yang Berbahagia Ustaz Tuan Sarifuddin bin Tuan Ismail, Yang Dipertua PAS Kawasan Pasir Putih, Merakap Pengarah Yayasan Tok Kenali, Yang Berhormat Ustaz Muhammad Nazlan bin Hasbullah, Naib Yang Ketua PAS Kawasan Merakap Adun Limbungan, Yang Berbahagia Yang Amat Berbahagia Datin Bentara Kanan Siti Zabidah binti Abdul Hamid, Isteri Yang Amat Berhormat Pusdaya PAS Negeri, Merakap Menteri Besar Kerajaan Kelantan Darun Naim, Yang Berhormat Puan Khariah binti Muhammad, Senator ataupun Ahli Dewan Negara, Yang Berhormat Tuan Mazlan bin Tuan Mat Adung Gaal, Yang Berusaha Wan Hassan bin Wan Ibrahim Penyelia Dun Semerak, Yang Berusaha Ni Yusuf bin Abdullah Penyelia Dun Selising, Para Pimpinan Dewan Muslimat PAS Negeri Kelantan, Para Pimpinan PAS Kawasan, Para Tetamu, Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama di Dewan Majlis Daerah Pasir Putih bagi program istiqomah ataupun himpunan pertahan yang dianjurkan oleh Dewan Muslimat PAS Negeri yang melibatkan dua kawasan di dalam satu zon, iaitulah kawasan Pasir Putih dan juga Wacok. Saya mengucapkan tahniah kepada Muslimat kerana berjaya menganjurkan program ini, dan saya difahamkan 500 lebih dah mukim yang telah diadakan program ceramah dan juga penerangan yang dibuat Muslimat PAS Negeri Kelantan. Program seperti ini adalah penting kerana seperti mana yang kita tahu, kita sekarang ini berada di ambang pilihan raya. Kalau mengikut suasana dan juga orang kata CV ini, pilihan raya ni akan berlaku pada bila-bila masa sahaja. Pada akhir bulan Mei ni parlimen akan cukup tempoh 5 tahun. Dan kalau Perdana Menteri tidak membubarkan parlimen, maka pada akhir bulan Mei ni parlimen akan terbubar dengan sendirinya. Bila parlimen terbubar dengan sendirinya, SPR ada masa 60 hari untuk mengadakan pilihan raya umum. Dan kalau parlimen ini terbubar dengan sendirinya pada bulan Mei 24 bulan Mei ini, maka ada masa 2 bulan, iaitulah selewat-lewatnya akhir bulan 8 akan berlangsungnya pilihan raya. Itu mengikut kaedah. Tetapi berdasarkan maklumat-maklumat dan perkembangan-perkembangan yang ada, besar kemungkinan pilihan raya ini akan berlaku sebelum puasa. Daripada berita-berita yang sampai kepada kita, saya sendiri jangkup 15 hari bulan baru ni parlimen akan bubar. Tapi mungkin Datuk Seri Najib tak teringat. Dia tak bubar hari itu. Jadi berdasarkan keadaan ini, kita jangka oleh kerana
pada 29 hari bulan ni pembentengan persepaduan yang semula wilayah akan dibuat di parlimen. Antara sebab kenapa lambat parlimen ni bubar ialah kerana kerajaan menunggu persepaduan yang semula wilayah. Kerana dalam suasana politik negara yang ada pada hari ini, kerajaan pusat ataupun UMNO secara khususnya tidak yakin dengan sokongan rakyat dan dia bimbang hilang kuasa dalam wilayah. Maka sebab itu beberapa langkah telah diambil untuk memastikan supaya dia tidak hilang kuasa. Antara strategi utama yang dia buat ialah persepaduan semula wilayah. Dari segi peraturan, setiap 10 tahun sekali kawasan-kawasan parlimen mesti dibuat semokan, dibuat perubahan untuk memenuhi perkembangan-perkembangan semasa. Dan dalam pengalaman yang lepas, bila ada persepaduan semula, KJR Barisan Nasional biasanya ada kelebihan berbanding dengan kita pembangkang. Maka sebab itulah sekarang ni KJR yang ada pada hari ini menunggu sehinggalah pembentengan persepaduan semula yang dijangka pada 29 hari bulan, iaitu pada hari Khamis. Dan sebab itulah kecek-kecek di Kuala Lumpur menyebut pada minggu yang pertama bulan 4. Minggu yang pertama bulan 4 itu parlimen akan dibubarkan. Dan mengundi kemungkinan besar dan pada awal bulan 5, iaitu sebelum kita menyambut Ramadan. Kerana Ramadan ini dijangka pada 15 hari bulan 5, kita start puasa. Jadi ini antara perkembangan. Maka sebab itu program-program seperti ini dan himpunan ini penting kepada kita semua. Pertama ialah untuk memperkemaskan jentera parti kita, menyusun gerak kerja kita dan memastikan supaya kita bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya. Bila kita sudah siap, bila jentera kita sudah kita atur dengan baik dan parti kita berada dalam keadaan yang kemas, bila-bila masa sekalipun KJM mengisytiharkan pembubaran parlimen, kita sudah bersiap sedia untuk menghadapi keadaan tersebut. Dari satu sudut, kita parti PAH ni berada dalam keadaan yang lebih baik berbanding dengan parti-parti yang lain. Dari segi politik, kalau kita tengok PAS ni adalah parti yang paling sehat. Paling sehat dari segi politik berbanding dengan parti lain. Kerana parti-parti lain ni semuanya ada masalah akhir-akhir ni. Walaupun kita PAS selepas daripada muktamar, kita ada masalah. Memang tamat 2 tahun lepas kita ada masalah, iaitulah berlaku perpecahan dalam parti kita, lebihnya parti Serpihan yang kita panggil PAN. Tetapi masalah itu kita kira sudah semakin pulih. Kalau orang demen, kalau orang curah peruk, berhenti dah. Kita senang peruk lepas pada muktamar mula, lakinya buat nak peruk terkecik. Terkeciknya tu Big PAN. Jadi PAN ni hak kita kecik. Rupanya selama kena senang peruk, buat nak peruk ni kerana ada muka ni dalam peruk kita. Jadi tubik lah lah. Daripada peruk kita dah, alhamdulillah kita semakin stabil. Peruk pun tidak buat nak mana boleh makan dah. Tetapi parti-parti yang lain terus dilanda masalah. Kita tengok UMNO sendiri. UMNO sendiri berlaku pergolakan yang hebat di kalangan UMNO. Suara-suara tidak puas hati dengan pimpinan UMNO ni berkembang. Cuma benda ni tidak diluahkan di luar sebab tak ada orang yang erik benda ni keluar. Tetapi di dalam UMNO itu sendiri berlaku pergolakan yang hebat. Dan inilah antara sebab bakpo pilihan raya ni lambat. Kalau kita tengok dari segi politik, pilihan raya ni sepatutnya diadakan pada tahun lepas. Masa yang sesuai untuk membubarkan parlimen ialah bulan 10 tahun lepas. Kalau saya jadi Perdana Menteri, bulan 10 itulah saya membubarkan parlimen kerana masa yang amat sesuai dengan pergolakan yang berlaku di kalangan pembangkit. Tetapi oleh kerana Presiden UMNO sendiri pun tidak yakin dengan isu-isu yang berlaku dalam parti dia, maka dia terpaksa tangguh sehinggalah pada tahun ini. Dan tahun ini walaupun dia masih lagi belum yakin 100%, tetapi nak tak nak dia terpaksa bubarkan parlimen ni awal. Dia terpaksa bubarkan parlimen ni lebih awal daripada yang sepatutnya. Manakala kalau kita tengok parti lain, DAP sebagai contoh, DAP pun ada masalah dalaman yang serius. Setahun yang lepas, 4 orang wakil rakyat jadi Melaka keluar daripada parti, letak jawatan daripada parti.
Dan baru-baru ni pula berlaku krisis di Pulau Pinang. Jadi kalangan ahli-ahli yang keluar daripada parti kerana tidak puas hati dengan kepimpinan dan juga kerana DAP bergabung dengan Parti Bunga yang dipimpin oleh Dr. Mahathir. PKR sendiri pecah dua. Hari ini PKR ini pecah dua. Satu grup di bawah Azmi, Timbalan Presiden dia, dan satu grup lagi ialah Datuk Seri Puan Azizah, Presiden dia. Pecah grup ini dan perpecahan ini tidak dapat diperbaiki. Dan akan memberi kesan yang besar kepada PKR dalam pilihan yang akan datang. Begitulah juga parti-parti yang lain. Di kalangan pembakar dalam Pakatan Harapan, mereka ni sekarang ni berebut. Berebut kursi, berebut nak jadi calon. Antara parti sama parti berebut kursi. Orang ni nak kursi ni, orang ni nak kursi ni. Kita boleh baca dalam surat khabar. Kita boleh dengar dalam TV. Dan di kalangan parti dia sendiri, parti-parti yang berkenaan dalam PAN berebut nak jadi calon. Dalam Bunga berebut nak jadi calon. Dalam PKR berebut nak jadi calon. Jadi semua parti ini dari segi politiknya pada hari ini berhadapan dengan masalah. Kita di dalam PAS saja berada dalam keadaan yang lebih baik. Dan suasana dalam mei parti kita alhamdulillah secara umumnya stabil. Dan tidak ada isu-isu besar yang boleh menjejaskan kekuatan parti. Tetapi walaupun oleh kerana pilihan raya ini penting. Kenapa? Kerana UMNO berada di persimpangan jalan. UMNO sekarang ini menghadapi dilema yang cukup serius. Dan kemungkinan dia akan hilang. Kalau tidak kalah penuh pun, dia akan hilang majoriti 2/3 dan mendapat apa ni kerusi yang lebih kecil daripada pilihan raya yang sebelum pada ini. Kemungkinan untuk hilang kuasa pun ada kepada UMNO. Sebab itu kita tengok baca kenyataan Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Ibrahim 2-3 hari lepas, yang memberi amaran kepada siapa-siapa yang nak buat kucar, dia akan ambil tindakan. Siapa nak buat kucar dalam pilihan raya kalau tidak UMNO? Pengalaman kita lepas-lepas, kita pembakar tak ada buat kucar. Kita kalah beberapa kali tapi tak gagal. UMNO yang sentiasa menimbulkan masalah, mencetuskan kekacauan. Jadi amaran yang diberi itulah sebagai persiapan awal untuk menghadapi kemungkinan dia akan kalah dalam pilihan raya yang akan datang. Begitu juga penubuhan Majlis Keselamatan Negara tahun lepas yang diluluskan di Parlimen, yang memberi kuasa kepada Perdana Menteri untuk isytihar darurat dengan tidak payah merujuk kepada Yang di-Pertua Agong. Ini juga antara persiapan yang dibuat oleh Barisan Nasional untuk menghadapi kemungkinan kalah dalam pilihan raya. Maka sebab itu balik kepada kita, kita yang berada dalam PAH mestilah memperkukuhkan soft kita, meningkatkan iltizam kita dalam perjuangan ini dan mengenepikan benda-benda titik bengi dalam parti. Dalam parti ini semua dalam rumah tangga, bukan semua benda selesai, bukan tak ada masalah. Sikit sebanyak ada, pasal kita ni orang rumah tangga sendiri kata P. Ramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Cuma jangan sampai tidur dalam kandang kuda. Macam dalam cerita Tiga Abdu. Itu yang paling penting. Jangan tidur dalam kandang kuda. Ini penting kepada kita. Jadi kita dalam parti pun, dalam jemaah pun ada sikit sebanyak. Selehe orang kata, salah peher. Apa ni, pertembungan di segi fikiran, sudut pandang ini benda biasa. Dan ini kalau kita boleh urus dengan baik, kita boleh jaga dengan molek, kita memberi kekuatan kepada parti kita. Parti kita ni menjadi kuat kerana ada macam-macam orang. Serupa lidi soberkah. Lidi soberkah ni kalau kita buka, ngikat dia, macam-macam saiz ada sini. Ada lidi besar, ada lidi kecil, ada pendek, ada panjang, tak serupa. Tetapi apa yang jadi kuat bila dia ikat soberkah. Lidi yang pendek, lidi yang panjang, lidi yang kecil, lidi yang besar tu bila jadi soberkah, boleh buat katak lembu. Kalau dia duduk sepotong gitu, tak boleh buat kawan satu. Lalat pun tak takut ke dia. Orang pun tak rasa bimbang ke dia. Tapi bila dia jadi so bekah lidi, di situlah kekuatan satu bekah lidi. Jadi kita dalam jemaah ni, dalam PAH ni, umpama lidi so bekah. Tak ada orang yang boleh kata lebih dia pada orang lain. Bukan kata orang panjang itu lebih hebat pada orang pendek. Bukan orang besar lebih kuat pada orang kecil. Kuat kita kerana kita duduk sekali. Kerana kita menjadi seberkas lidi. Kita bukan jadi sepotong lidi.
Kalau kita jadi sepuluh lidi, hilang kekuatan kita. Jadi nak supati ni kuat, kita kena jadi sebekah lidi. Bila duduk dalam bekah tu, jangan tengok bahan dia pendek. Jangan cara besar kecil. Kau pentingnya, apa tujuan? Eh? Lidi tu. Nak buat nyapu. Jadi pastikan supaya boleh orang boleh guna lidi tu buat nyapu, dah cuci tempat kita nyapu. Jadi kita hari ni, kita kena ingat apa tujuan kita. Apa matlamat kita masuk dalam bah? Apa tujuan kita sokupah? Tujuan kita yang paling utama ialah untuk menegakkan Islam. Kau tu asah bah ni. Orang cerita, orang tak cerita, orang ngaji, tak ngaji, orang kapur, orang bandar, orang kaya, orang miskin, semua ni masuk bah dengan satu tujuan. Iaitulah untuk menegakkan Islam. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Untuk memastikan supaya kalimah Allah ni menjadi tinggi, menjadi mulia, supaya Islam ni berdaulat. Bukan hanya di Kelantan, tetapi di seluruh negara Malaysia yang kita cintai ini. Maka sebab tu, kita kena lupa benda-benda yang lain. Benda yang boleh mengekak cita-cita kita. Benda-benda yang boleh menghalang cita-cita kita, kita kena letak tepi. Dalam usaha kita untuk menegakkan Islam, litakuna kalimatullahi al-ulia, nombor satu sekali kita mesti benar di Kelantan. Kita mesti pertahankan Kelantan. Dengan apa cara sekalipun, sebab inilah tampuk pengkalan untuk kita melebarkan pengaruh Islam di seluruh negara. Yang mula sampai hari ini, pah lah. Pah yang ada di Kelantan inilah. Walaupun pah ni lahirnya di kepala batas Pulau Pinang. Mula-mula tubuh pah ni di kepala batas Pulau Pinang. Dalam persidangan ulama-ulama yang masa tu ada dalam UMNO. Tak puas hati dengan kedua meh yang memperkenalkan apa ni loteri kebajikan masyarakat pada waktu itu. Jadi itu bermulanya pertemuannya dalam meh. Sehingga ulama-ulama ni yang ada dalam UMNO ni tubik daripada UMNO. Tubik tu bukan kerana tak boleh jadi calon. Bukan kerana tak boleh jawab teh. Bukan kerana kalah dalam pemilihan. Tetapi tubik daripada UMNO ialah kerana isu agama. Isu yang menyentuh sensitiviti umat, iaitulah loteri kebajikan masyarakat. Akhirnya muncul PAH tahun 51 di kepala batas. Walaupun lahir di kepala batas, tapi PAH kita ni kembali yang mana? Mari di Kelantan. Pencapaian besar PAH ni bermula di Kelantan dan berkekalan sampai hari ini. Iaitu mula mana? Di Pasir Mah. Allah yang raham Amaluddin Darus, Pok Mertua kepada Datuk Khalifah. Orang inilah masa tu Kijau Bombo bertugas di Pasir Mah, mula-mula bawa PAH, memperkenalkan PAH di Pasir Mah. Akhirnya tubuh PAH ni lepas so. Masa tu dia panggil ranting. Tak ada cawangi, tak ada kawasan. Ranting PAH. Mula-mula tubuhnya di Pasir Mah. Akhirnya disokong oleh ulama-ulama hampir seluruh pondok yang ada di Kelantan. Sehingga akhirnya kita berjaya menang tahun 59 menguasai negeri Kelantan. Itu sejarahnya. Jadi permulaan kita PAH ni bermula bangkitnya di Kelantan. Di luar Kelantan pada waktu itu benih hanya satu kerusi di Kerian, Perak. Almarhum Haji Ahmad Tuan Hussein, salah seorang ulama yang terkenal, ada pondok Kerian ni kalau dah ni masuk premier mana yang tak ingat dah. Parlimen Parik Untang. Masa tu dia panggil Parlimen Kerian Zamir Kudomir. Satu-satunya calon PAH yang benih ialah almarhum Haji Ahmad Tuan Hussein. Seorang ulama yang dihormati, ramai anak muridnya beribu-ribu pada waktu itu. Jadi itu yang besar mula-mula. Hak lainnya benih di Kelantan. Boleh menjadi kerajaan bermula tahun 59 sehingga 18 tahun. Dan akhirnya kalah pada tahun 78 selama 12 tahun. Kemudian benih semula pada tahun 1990 sehinggalah pada hari ini. 27 masuk 28 tahun pada tahun ini. Alhamdulillah. Jadi sebab itu asah yang pertama supaya PAH ni kembang. Supaya cita-cita Islam kita ni boleh tegak. Maka kita kena pertahankan Kelantan. Tak ada mana kita benih di Malaysia kalau kita kalah di Kelantan. Maka sebab itu kok mana pun Kelantan ni mesti benih. Kok mana pun kena benih, KJM mesti kekal. Dan ini adalah tanggungjawab kita semua. Bukan hamba saja duduk datang. Bukan Datuk Pesuruhjaya saja. Bukan ketua-ketua dewan saja. Tapi semua kita mesti berusaha mencari jalan. Apa daya sekalipun, kita kena pastikan supaya kemenangan kita kekal.
Di Kelantan boleh jadi kajian sampai bila-bila. Maka sebab itu hari ini nak pertahankan ni, macam yang kata tadi, kita kena tolak tepi perselisihan-perselisihan, ketidakselarasan kita, benda-benda titik bengit. Kalau ni ada berlaku di kawasan, dalam dong, mana-mana tak lari dong sebab orang. Bila sebut orang, jadilah gitu. Nabi dengan isteri dia pun ada seleheng. Nabi dengan sahabat pun ada isu-isu yang seleheng. Tapi bila berdepan dengan musuh, bila berdepan dengan ancaman kepada agama, demo tak tepi belakang barang ni. Maka kita hari ni pula gitu. Hari ni cabaran kita berat. Berat nombor satu kerana UMNO berada di ambil kejatuhan ni. Daripada maklumat-maklumat yang ada, tidak mustahil pilihan raya yang akan datang ini UMNO akan hilang kuasa politik yang ada di Malaysia. Kalau UMNO ni hilang kuasa politik, kalau banyak kursi, parti yang akan benar ialah parti PAH. Parti yang akan benar ialah parti PAH. Sebab itulah kita parti telah buat keputusan untuk bertanding tidak kurang daripada 130 kursi pada pilihan raya yang akan datang. Kursi parlimen ni ada 222. Kalau kita boleh dalam 112, tak silap ambo, ataupun 120, kita sudah mendapat majoriti dan boleh membentuk kerajaan di Malaysia insya-Allah lepas wilayah yang akan datang. Ini asas dia. Dan kalau kita berjaya menang kerusi ini, yang akan kalah nombor satu sekali UMNO. Sebab apa? Sebab boleh kata semua kawasan UMNO tani ini kita akan bertanding insya-Allah. Kelantan ini tentu dah. Bukan setakat UMNO. Kalau tidak UMNO, lupa pelawai, kita lawai belakang. Tak kira orang, biru, merah, biru muda. Kita lawai belakang. Kelabu teh angin pun kalau ada, kita lawai. Kita tak cara. Dan di luar Kelantan pun, insyaAllah, kita akan berlawan dengan UMNO. Sebab kita memerlukan sokongan daripada orang Melayu. Kita mesti merampas kerusi-kerusi Melayu yang ada pada UMNO. Barulah kita boleh menjadi kerajaan di Malaysia. Kalau kita tengok pengalaman dua pilihan yang lepas 2008-2013, walaupun lebih kurang 90% lebih orang Cina mengundi pembangkit, tetapi Kerajaan Barisan Nasional tidak tumbang. Bapa Kerajaan Barisan Nasional tidak tumbang? Sebab yang besar di segi politiknya ialah kerana UMNO masih lagi menang banyak kursi. Hari ini parti yang paling kuat di segi kursinya UMNO, sebab dia ada 88 kerusi berbanding dengan parti lain. Maka sebab itu selagi kita tak boleh rapah kursi UMNO, kita tak boleh jatuh ke UMNO ni, sampai bila pun kita tak boleh tumbang ke Kerajaan Barisan Nasional. Maka sebab itu strategi kita, target kita yang paling besar di dalam PAH hari ini, memastikan supaya kita boleh rapah kursi-kursi yang ada pada UMNO, supaya lumpuh UMNO ni lumpuh, maka dengan sendirinya Barisan Nasional akan tumbang dalam pilihan raya yang akan datang. Dari tuduhan-tuduhan mengatakan PAH ni pakat dengan UMNO, PAH ni nak uji dengan UMNO, semua ni pelawak. Mengaruk dan pelawak. Orang yang kecek lagu ni, bapa? Dia tahu benda ni pelawak. Tetapi bapa dia royak juga? Sebab inilah benda yang boleh menimbulkan keraguan di kalangan ahli-ahli dan penyokong PAH terhadap pimpinan parti. Dia nak serai PAH kot lain tak boleh. Nak serai kata kita ni menyeleweng. Tak ada benda menyeleweng. Kita merentas 27 tahun dari Kelantan. Alhamdulillah, rekod kita baik. Dan kita sentiasa memberikan kerjasama kepada SPRM. Kita pun minta pandangan-pandangan SPRM, lagu mana nak jadikan Kelantan ni negeri yang bersih. Melalui jawatankuasa integriti negeri, SPRM beri pandangan kepada KJM. Lagu mana nak buat, lagu mana nak ambil tindakan supaya pentadbiran Kelantan ni bersih. Supaya tidak berlaku penyelewengan. Supaya tidak berlaku ketirisan. Jadi alhamdulillah kerjasama kita dengan agensi KJM pusat ni memberikan kesan yang positif kepada kita. Kita bersih berbanding dengan parti-parti yang lain kerana sikap kita tadi. Sikap kita yang terbuka, sikap kita yang memberikan kerjasama, dan kita ucap terima kasih banyak kepada SPRM ni kerana banyak membantu kita beri pandangan. Lagu mana nak pastikan Kelantan ni boleh lahir sebagai model KJM yang bersih, KJM yang bagus. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah hari ini jelas kepada kita, orang nak seria kita di segi integriti daripada segi kebaikan kajian tak ada. Orang nak seria kita kata tak pandai mengurus. Rekod audit menunjukkan kepada kita kajian kita mentadbir dengan baik. Pengurusan kewangan,
pentadbiran agensi-agensi sehingga dapat apa ni penarafan 5 bintang 12 agensi kerajaan daripada 15 kata cik saya memperolehi penarafan 5 bintang. Pejabat menteri besar, pejabat sekolah kerajaan memperolehi 99% di segi pengurusan kewangan diberikan oleh audit negara. Dan banyak lagi pencapaian-pencapaian KDNK keluar dalam negeri kasar. Kalau ni biasa ngaji ekonomi dia tahu, Tuan Mazli tahu dia ngaji KDNK kita Kelantan ni 4.8 pertumbuhan, lebih tinggi daripada Malaysia. Negara Malaysia kita mencapai pertumbuhan 4.2 tahun lepas, kita mencapai pertumbuhan 4.8 setara dengan negeri Selangor Darul Ihsan dan lebih tinggi daripada negeri-negeri lain yang diperintah oleh Barisan Nasional. Jadi ini antara kejayaan kita. Rekod-rekod ini, anugerah-anugerah ini menjawab semua tuduhan. Orang duk ceramah kalau kedai kopi, ceramah situ, ceramah sini, terutama orang itu. Duk kata KJN ini tak reti meretoh. Menteri besar ini tak pandai tadbir. Esko ini bodoh berlaku. Kau ceredik tubik dah. Sore tu yang ceredik tak ada dolar. Orang duk kata lagu tu lah ni. Tapi Alhamdulillah rekod kita, kita tak jawab dengan mulut. Kita jawab dengan hijau kita. Kita jawab dengan pengiktirafan agensi-agensi bebas. Bukan kita yang buat ni, audit negara yang buat. Pihak mampu yang buat. Semua orang ni melihat dan menilai kerja buat kita. Dan ini semua ni menjadi jawapan. Menjadi jawapan kepada tuduhan-tuduhan orang. Dan di segi duit kita tengok contoh. Kali pertama dalam masa 27 tahun. Kita di Kelantan ni tahun lepas 2017 kita mencapai belanjawan surplus. Belanjawan sebelah ni ialah duit kita lebih. Duit kita lebih. Daripada tahun 90 sehinggalah 2016, belanjawan kita sentiasa defisit. Tak cukup PT. Tahun 2017 pun waktu kita betul bajet akhir 2016, kita menjangkakan kekurangan pendapatan 100 juta. Kita jangka. Tetapi Alhamdulillah, dengan kerjasama semua pihak, pegawai, agensi, apa semua, akhir tahun 2017 bawah ni bila kita cek rekod kewangan kita, kali pertama dalam masa 27 tahun di Kelantan, KJN Kelantan mencatatkan apa ni dia panggil surplus. Tambahan belanjawan sebanyak 38 juta. 38 juta duit belanja kita lebih tahun 2017. Alhamdulillah. Ini nak ayat benda hak kita peroleh. Dalam masa 3 bulan ni tahun 2018 ni pendapatan KJN Kelantan di atas kertas setakat ni sebab PT sebenarnya tak masuk lagi, tapi pendapatan yang sudah dijangka akan masuk bila-bila masa sudah lebih daripada 100 juta dalam masa 2 bulan 3 bulan. Jadi ini menunjukkan kebolehan kita, kemampuan KJN ni hasil daripada bimbingan almarhum Tok Guru mula. Tok Guru pilih ganti dia ni orang yang dia ramai-ramai ni, dia pilih orang ni. Bukan tak ada orang cerdik orang lain. Bukan tak ada orang pandai kecek orang lain. Tapi bapa Tok Guru pilih Datuk Ahmad. Bapa Tok Guru pilih Menteri Besar ni ganti dia. Hari ni terbukti pilihan Tok Guru ni pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Walaupun Datuk Ahmad ni kecek tak banyak. Dia tidak ceramah supaya orang lain. Sebelum pada ni orang boleh jadi tak kenal pun dia. Dia duduk dia ya. Tapi selama dua pengar yang lepas, dua start pada 2004. Sehinggalah 2008 dan 2013. Tiga kali pilihan raya ni, dua penggal kita meretas sebelum Tok Guru berhenti. Datuk Mak ni lah kalau buat kerja. Dia ni lah untuk melaksanakan arahan-arahan Tok Guru senyap-senyap. Ada apa masalah? Dia rayak ke Datuk Mak. Datuk Mak pergi selesai. Cuma Datuk Mak ni dia tak istihar ke orang dia buat. Ni, kita dalam esko kita tahu. Sebab tu kita duduk dalam esko kita tahu siapa dia. Kau kecek saja dengan orang buat kerja. Kita tidak terpesona sebab kita duduk dalam esko. Kita kenal. Sebab tu ambo selalu buat contoh kasarnya. Tok Guru pilih pada kita ni, tak reti kecil. Tapi telur banyak. Tok Guru tak pilih bahasa jenis kukuk. Dia ada bahasa jenis kukuk. Tolih tak tengok cagok. Tolih tengok dah emak tepu lopak kukuk lalu. Tapi bila-bila kukuk, bengok curuh. Bila-bila kukuk, kecil. Ni masalah dia. Telur tak ada. Dia tak ada telur. Telur awi korang pun tak ada. Tapi Datuk Mak ni kecek dah. Tapi telur. Sepasar, so. Tok Guru pilih hak reti telur. Dia tak pilih hak reti kecek saja. Ni nak rakyat jauhnya pandangan Tok Guru.
Cemaknya tok guru penilai. Eh, dulu orang tak terfikir nak pilih orang lain. Masa tu siapa orang tanya ambo, "Eh, siapa dia nak kata tok guru ni?" Ambo sebut nama. Orang tanya Datuk Usai ke masa tu dia Datuk. Ambo jawab dah masa tu 2-3 tahun lepas, sebelum tahun 2013. Orang tanya ambo, "Siapa dia ni? Akak kata tok guru, tok guru akan pilih siapa?" Demo kata tok Datuk Usai. Ambo kata dok. Ambo jawab dah masa tu dok. "Eh, demo keju betul ke ustaz? Nanti tengok." Ambo jawab, "Nanti tengok. Tok guru tak akan pilih Usai kata dia. Dia akan pilih orang lain. Nanti tengok tu ya kan." Alhamdulillah, betul Pak Ambo jago. Betul Pak Ambo jago. Tok guru dia jauh tengok. Dia baik cerita lain. Ambo kenal tok guru ni sebelum orang lain kenal. Eh, ambo panggil tok guru mula ni panggil Ayah Zik. Nak ayak rapatnya hubungi. Lik dia, lik datin, anak beranak ambo kiri kanan. Dia tu jadi waris ambo, datin pun waris ambo. Kiri kanan kena. Hubungnya kita ayak budak, ambo budak panggil Ayah Zik ke dia. Rapatnya hubungi. Sebab tu ambo kenal tok guru. Orang lain kenal tok guru luar. Ambo kenal pas kedalai sebab ambo seolah keluarga, muka orang lain keluarga. Keluarga. Sehingga akhir sebelum dia reti tu, dia kecek dalam masyarakat bahasa. Bahasa dia ni habis zik. Dia kecek dengan ambo dia, bahasa dia ni habis zik. Ambo kata baruk tok guru dalam masyarakat pun sebut lagu tu. Dia pakai ayuh dengan ambo, tapi nak ayak rapatnya sampai dia sebut habis zik. Dia bahasa dia tu kecek dengan ambo habis zik. Anak ayak tu lah rapat. Sebab tu ambo boleh baca hati. Hati tok guru. Ambo boleh rasa kehendak dia. Sebab tu bila orang tanya 2-3 tahun lepas, "Tok guru latih usai ke tak?" Ambo kata tak. Dan alhamdulillah betul. Baca ambo, jaket ambo, kerana tok guru dia kenal dia. Cuma tok guru dia tak suka kata apa-apa. Dia suka, dia tak suka dalam perut, dia tak buat ubi. Gilah siapa dengan dia pun jumpa, dia senyum belakang. Dia layan belakang. Kalau dalam perut dia orang tak tahu. Ini tu. Jadi, orang yang duduk pipi kita hari ni, yang menjadi menteri besar kita, yang jadi pesuruhjaya dalam parti ni, orang yang tunggu pilih. Sepatutnya kita bila kita pahit akhirat ni, kita tidak ada sebarang keraguan. Kita tidak perlu persoal sikit apa. Sebab ni orang yang tunggu pilih. Tok guru ni orang yang kita percaya. Tentu dia tidak akan pilih sebab kita pilih. Kita boleh-boleh duduk atas kuda, boleh-boleh buah, boleh-boleh cari kutu, kita pilih orang. Tok guru ni nak pilih orang duduk atas tikar semayan. Istikharah, semaya ajak, munajak, bukan barang main-main. Sebab itulah kita sendiri bila tok guru pilih Datuk Mak ni, kita tak soal. Kita tak soal sikit abu. Kita ambo sai-sai ni, kita tak soal sikit abu sebab kita tahu tentu tok guru pilih hak terbaik. Dan alhamdulillah hari ni kita tengok sendiri. Lepas 2-3 tahun jadi menteri besar, pencapaian demi pencapaian. Buat kerja dalam senyap, tapi orang boleh tengok. Rekod daripada audit negara, laporan daripada keselamatan negara, daripada majlis kewangan negara. Alhamdulillah, walaupun tidak sempurna, tetapi menunjukkan pencapaian-pencapaian yang positif. Dan sebab itulah kita kena beri ruang kepada Datuk Mak ni untuk kekal lagi. Kita kekalkan kajian, beri ruang kepada dia untuk mentadbir supaya banyak lagi perubahan, kemajuan dia boleh bawa. Orang duk banding Datuk Mak dengan Tok Guru. Nombor satu kita tak boleh banding. Apa? Sebab orang ni tak serupa. Tu asah ni duk banding. Oh, tak serupa Tok Guru. Memang tak serupa. Nama lain. Mula ni Aziz, ni Mak Yakub. Tak serupa dah nama. Pulang Melaka ni pasti Pekat, Wakil Baru. Tak serupa. Memang tak serupa. Dua ni memang tu hebat, tak serupa. Kita nak banding, nak banding tak boleh. So, yang kedua ialah Tok Guru Metah lama mana? Daripada tahun 90 hingga 2013, lama mana? 27, 25 tahun. Datuk Mak baru meretuh tak sampai sepenggal, baru nak habis 5 tahun. Tokelah kita nak banding orang meretuh puluh-puluh tahun dengan orang meretuh 5 tahun. Tentulah tidak adil kita. Kalau kita nak banding, kita kena uji Datuk Mak meretuh ni 25 tahun juga. Barulah kita boleh banding dengan Tok Guru. Ni buat baru meretuh tak ada sepenggal baru. Tiba-tiba kita nak perbandingan. Tak betul cara kita memikir. Bandingnya itu tidak kena. Supaya anak umur 10 dengan umur anak 5 tahun. Kalau 10 tahun boleh pikul beras 5 kilo. Kalau 5 tahun kita tok 5 kilo. Tok pakar mulut. Pikul beras pun tak boleh kita kata. Bandingnya kita tak adil sebab dia baru umur 5 tahun. Kalau ni umur 10 tahun. Zain tak serupa. Cedik tak serupa. Kematangnya tidak sama. Jadi benda lah seperti inilah yang kita kena faham.
Yang kita kena ambil kira bila kita nak buat perbanding. Jangan kita jadi bodoh sebab UMNO. UMNO ni bodoh apa? Sebab dia banding Kelantan dengan Kuala Lumpur. Perbandingan ni perbandingan yang tidak betul. Kuala Lumpur ibu negara. Pusat pentadbiran bukan sehari dua hari puluh-puluh tahun. Kita Kelantan Kota Baru ni negeri biasa. Kota Baru ibu negeri Kelantan. Kemudahan tak ada sebab Kuala Lumpur, orang tak ramah sebab Kuala Lumpur. Jadi kalau nak banding, oh Kelantan mundur weh. Kota Baru tinggal weh. Banding dengan mana? Banding dengan Kuala Lumpur. Memang perbandingan ni perbandingan bodoh. Sebab tu hamba kata terang-terang UMNO ni bodoh. Dia nak marah tak marah gelak gilah dia. Kalau dia nak marah ikut dia. Tapi perbandingan itu tidak betul. Kota Baru Kelantan ni nak banding siapa? Banding dengan Terengganu. Banding dengan Pahang. Banding dengan Negeri Sembilan. Baru Padang Lawas. Kuala Lumpur ni tak boleh banding dengan siapa? Tak boleh banding dengan Negeri Sembilan. Tak boleh banding dengan Kedah. Pasal ibu negeri, ibu negara, pusat pemerintahan, segala-galanya duduk situ. Kau Putrajaya ni baru pergi lah. Semua dulunya duduk Kuala Lumpur belakang. Tapi hal ni, hal belakang kita di Kelantan ni, Puan-puan Amin duduk ceramah ni, Kelantan mundur, Kelantan tinggal, banding dengan Kuala Lumpur. Sampai menteri sendiri pun, jadi super JKK kecil. Bodohnya super JKK, menteri. Patut biar ada kelah dah sikit seorang menteri kecil. Ni menteri sendiri kecil, seorang Pak Kelantan tak ada pembangun ni. Sebab tu Amin kata, ilmu buta ke? Biar orang malu, ada orang komen ustaz ni kasar. Kata pada yang kasar sebab ambo ni cuci cetulih. Ha, kalau ibarat orang negu ambo ni pakai cuci cetulih. Orang lain, jom buat belulih. Jom potong daging, buat buku besar. Ambo je katak tulih. Katak tulih tak boleh beralung. Tidak gitu kan? Kalau dia main, pih bila nak patuh tulih? Bila nak selesai kerja? Dia kena go pula dengan kapok. Belak-belak kau menapai ni ha hui gitu barulah patah tulis. Jadi kenapa hai kerja tu ambo tahu kerja ni orang lain tak buat kecek kasar ke apa orang kita juru belakang lok kamu bah gitu kok juru kecek cara juru dia ambo tak suruh tu Syarif Budi so kata kat UMNO tak pada dengan dia tak alih ilmu lebih pada ambo. Jadi orang sepuluh dia buat cara dia lah. Datuk Mak buat cara dia. Ambo ni bahagi orang tak sih katak tulis basuh dulu. Pergi amun. Ah tu orang tak sesak semua kalau pek wah katak tulis dengan basuh dulu. Orang biasa nak nanti kerak ni buat gula kawah. Buat gula kusah sebab hak tu relax duduk wah kemoh eh boleh minum air teh boleh-boleh. Hak katak tulis ni kadang-kadang cabut baru. Tak kena hari boleh. Patu basuh beruk pula busuk bang ah. Balik rumah bini tak si masuk dekat. Busuknya. Jadi hak ni bagi kamu gitu. Sebab tu kalau ambok kecek kasar apa kena pehe. Dah ambok kecek kasar ni ambo tidak kata individu orang. Kecik atas rasa UMNO. UMNO ni kalau kita kata menate dia bukan orang. Salah kalau kita kata UMNO menate. Muka dia bukan orang, bukan makhluk. Bukan makhluk sebuah kita ni tak. Kecuali kalau ambo kata atas batas tubuh. Si anu be si anu tu cerita lain. So yang kedua kita kelate menate ni. Goli. Menate ni mungkin mana lama tak jumpa. Tidak gitu kan? Oh tu kok kampung kok menatai ni aku tak cakap cari tak jumpa menusuk mana duduk kecek kampung tak ada kata kasar kenapa hai bagi lagu. Jadi balik pada cerita kita bakal sebab tu hari ni kok penting kepada kita kena ada maklumat. Eh lambat lagi kau mari tu abis ring dah tekuk ambas rambut kita tunggu dia dah tu abis kata tak sudah tadi lagi duduk belak-belak ok ni yang pedih tekuk-tekuk dah. Eh, pasal Datuk tu Ibrahim ngajar dulu di Kuala Lumpur ini. Jadi dalam perjalanan dia sampai royak lah dulu nak berhenti. Oh, lewat. Tanya lihat nyanyo lihat amo ni. Kiri dah tekor. Tak padai minum air ni. Gue kena kena air sejawo. Atau biji selasi apa macam tu? Tak apa sebelah. Balik dah bagus sebelah. Dah lagi. Nah, mujur dia pergi berhenti awal. Tak apa. Baik. Jadi apa yang penting kepada kita? Kita kena pahal tetap kajian. Kita nak pahal kajian Kelantan nombor satu sekali, kita kena yakin. Kena percaya dengan pimpin ni yang ada, percaya kepada parti kita. Sebab sebab hari ni, musuh kita terutama PAN ni, cara dia nak menjatuhkan kajian, dia rekod bagai. Dia buat tuduhan. Pasal orang tak boleh nak take kajian di sudut lain. Maka sebab tu buat mari cerita. Cerita ke apa? Tamu tak serupa. Ah tak serupa wepah lah ni dengan jamin dulu.
Sejak Tugu tak ada ni tak serupa. Dia tak kapal. Dulu masa Tugu ada, siapa dia presiden PAH? Siapa dia presiden PAH masa Tugu hidup? Tugu Gajah Hati. Hari ni siapa dia presiden PAH? Tugu Gajah Hati juga. Apa-apa yang jadi tak serupa? Apa yang tak serupa? Cuma ya, kau mana tak serupa? Oh, dulu Tugu jaga. Jaga Tugu ni jaga dasar ya. Mursyidu Am jaga dasar. Jom pimpin parti, jom buat strategi juga. Presiden belakang. Dengan jawatan kuasa PAH pusat. Sambil Tok Guru mula PAH jalan ni, Tok Guru jadilah jadi. Jadi kalau kita kata kat apa, nak khodoh dia. Jadi drepa dia. Apa tiba-tiba hari ni kita kata, tak serupa dengan sambil Tok Guru. Sedangkan nak khodoh tolong. Orang tolong ni pimpin PAH. Dulu presiden Tok Guru jadi, hari ni pun presiden Tok Guru jadi juga. Apa tiba-tiba mari nak kata, hari ni tak serupa dengan mula. Serupa ni Mursyidu Am. Dulu tu ni Aziz lah ni Datuk Asyik Jasir. Tuan Guru Asyik Jasir tu ya tak serupanya. Parti Presiden tu lah ya. Apa dia kata sebab apa hari ni? Nak pakat dengan UMNO. Haa ni modal dia kot kerapa. Nak pakat dengan UMNO. Yuji. Contohnya apa? Tengok lah dia kata duk atas petah dengan Haji. Pakai baju serupa. Eh kalau hamba jawab, mumpang ni tidak baju mu serupa dengan tak cah. Kalau amat jawab lagu tu. Apa yang mugi pilih warna semua tak cah? Kau mu ni nak pakat dengan tak cah? Mu ni ada nyuji dengan tak cah? Sebab kalau itulah alasan nyokih tu raja di pakai baju mengepuluk, duk cokoh atau betah dengan Haji, pakai baju mengepuluk juga. Apa tak kata pakat dengan aku putih? Muka baju serupa dengan dengan apa ni aku putih tu? Kata bidah tu, apa tak kata lagu tu? Nak wayak, tak ada hujah. Sebab tu kita hidup bawah ni, jangan mudah cahaya. Kita pakai baju serupa kan? Oh, nak pakai lalu penat lah kejap eh. Banyak mana orang kat kampung pakai baju serupa. Orang PAH kadang-kadang pakai baju biru. Ha, Datuk Najib pakai baju hijau. Boleh kita kata dia nak masuk PAH? Jadi kena cerdik. Sebab tu ambo capa, sok mau ceramah mana-mana. Orang yang duduk PAH ni, nak pakai dengan UMNO, buat mari bukti. Tunjuk bukti biar jelas. Sampai hari ni tak ada orang boleh buat bukti. Jadi kalau tak ada bukti, nak apa? Cuba juga tuduh PAH makan piti 90 juta ni. Sampai hari ni tak boleh buat bukti. Hussein sendiri sebut, PAH ni yang makan piti 90 juta. Siapa dia? Tak boleh royak. Siapa dia yang makan 90 juta tu? Masuk dalam akaun siapa? Pimpinan kita orang mana? Acu sebut nama. Sampai hari ni tak boleh sebut nama. PAH kita nak percaya. Kalau ke Datuk Seri Anwar sabit dalam mahkamah liwat, kita tak percaya. Kau tu tuan-tuan percaya. Datuk Seri Anwar ni sabit di mahkamah dengan saksinya. PAH kelembek naik. Berat tak berat ke? Mahathir punya pukul dia. Lembek pula. Lembek telanjak. Setara Perdana Menteri tidur atas lembek. Tak ada pelapis. Nak siapa? Orang kapur tak duduk tidur atas lembek. Tak pelapis tu. Ni setara di mana Perdana Menteri tidur atas lembek orang tak berlapis. PAH tiap bucu adanya pedih habis bapa-bapa untung. Oh tak masuk akal. Tapi ni semua kejap sampai mati. PAH mati ni orang pakai junjung hari ni akak jadi Perdana Menteri ni. Mati ni lah. PAH tidak kogong orang panggil. Ha ni bagi kita kena reti. Kita kena cerita PAH ni. Jadi kalau dah lekis Datuk Seri Anwar, ada dengan lembek, ada dengan apa, kita orang PAH tak percaya Anwar liwat. Walaupun dia masuk J, kena 9 tahun pun, bapa bila orang tuduh PAH ni nak pakat dengan UMNO, PAH ni makan piti UMNO 90 juta, kita boleh percaya molek-molek ada. Tidak bodoh kita kalau lagu tu. Bodoh lah kita kalau kita percaya. Tu mudahnya. Sebab tu ambil royak semua ke orang, siapa percaya PAH ni makan piti dengan tak ada bukti. PAH ni nak pakat UMNO dengan tak ada bukti, dia kena percaya juga. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni liwat, kena 9 tahun. Kena percaya juga, sebab hal tu ada bukti dalam mahkamah. Tu hujah kita paling mudah tuan-tuan. Kita kena cerdik lah, jangan dia turut perasaan. Jangan ikut orang kecek, tak boleh. Kita kena tengok, kena nilai. Usia siapa hari ni tak berani sebut, 90 juta ni siapa dia terima. Masuk akaun siapa, hari ni dia tak berani terima. Tak berani sebut. Pasal benar tu benar apa? Ditabung kok sih supaya orang jadi geger. Sebab tu hamba buat contoh buat ni, supaya orang masuk dalam kedai kopi orang nyuk beri pun ramai dia ketemu.
Pung dia ketuk, dia lari tumit. Ketuk pula makan diri eh. Orang gagal lah kena kopi paluh musuhnya siapa ketuk. Dia lari sama tak. Duh. Kita dah lah kena kopi paluh sama kita. Itu masalah dia hari ni. Dia sengaja nak senapa uduh kajik Kelantan ni. Napa uduh pipi nepah Kelantan ni. Tak serupa dengan lamik turut. Sebab tu tuduh situ makan balok. Orang ni makan piti. Orang ni gitu. Sampai hari ni bukti tak ada. Kita ayat sama. Kalau betul ada bukti pipi nepah ni buat salah. Atas bukti buat laporan kepada SPRM. Kajik Kelantan ni beri kerjasama penuh. Untuk siasat. Untuk ambil tindakan. Kalau betul-betul ada di kalangan kita, ambil tindakan. Kita pah pun tak sesipir orang buat benda tak betul. Jadi hal ni kita kena jelas daripada awal. Tujuannya ke apa? Nosso kita ragu dengan PPP ni yang ada pada hari. Nosso kita rasa tak agak dengan KJI yang ada. Tujuan dia ke apa? Nosso undi dia. Dari ni PAN ni, kerja dia nak jatuh KJI. Dia tak cara amni naik bodoh. Dan kita ada maklumat. Perbincangan pakat amni dengan PAN ni. Ada perbincangan pakat. Tujuannya lawan KJI. Contoh balik je lah. Isu Kedah. Kedah pasir putih. Kodok belakang tu amnu. PAN dia masuk campur. Dua-dua pakat lawan KJI. Lawan majlis negeri. Tu balik je lah. Depan mata. Tua-tua kodok pasir putih boleh rengi. Sama dia kodok depan. Bila gagal. Kodok belakang pimpinan amnu. Kodok mari depan tu pimpinan PAN. Tumpik dalam Facebook ke apa. Benda tak tahu lah ke mana. Ruduh KJI dalam isu Kedah. Tuduh KJI dari pak orang pindah orang jual. Cerita sebenar tak royak. Isu sebenar tidak ditunjukkan. Tuduh KJI, tuduh majlis negeri. Ini masalah tuan-tuan kita kena reti bagi lagu. Dan ini tugas kita. Pertama kita kena faham, yang kedua kita kena jawab. Masalah kita lepas-lepas ni juru doa. Juru doa. Orang kata apa kelipah. Senok buruk dia tupik. Gitulah. Dalam kedai pun lagu juga. Kau berat lagi pula. Dia pula balik tu menengok rumah. Orang tanya ke mana empat dia menengok. Tak tahu lah aku serabu weh. Orang pakat kecek belakang. Pah ni nak gabung dengan menu. Pah ni terima 10 juta. Aku pening dah lagu ni. Tak saya tu bingung dia lah aku terik ni. Tengok. Tak ada pasal-pasal. Tak ada pasal-pasal. Pimpinan dia tak pergi jumpa. Penjelasan dia tak minta. Balik tu serabu rumah. Ni semua orang jalan tengah jalan. Jumpa rumah air. Temu rebo air. Orang patut rebo duduk tengah jalan. Tahuk kita tepi. Ni dia duduk kutik rebo patut ikat pinggan. Berjujur sampai dua rumah. Penuh rebo tepi tangguh. Tak betul cara ni, tak betul kita ni. Cara kita tak betul. Kita nak jawab. Bila-bila duduk cari kutu ke apa tu kak. Sebut. Orang pun sebut sama. Dek seekor kutu. Pangat becek mampu ha menung. Ha. Kena 9 ekor. 9 kali mampu lah menung tu. Atas jemur orang. Nak bayar lagu tu, kita ada kecek bila kecek, tak betul belakang ngaru. Mudah ya wujud. Amba sebut sama, mata pergi tempat lain. Berlaku zaman Nabi SAW, bila Aisyah dituduh berzina. Dalam ke hadisul ifki, lepas perai Bani Mustalik. Cerita ni kita tahu belakang. Kalau baca tafsir, baca sirah, balik daripada peperangan Bani Mustalik, berhenti satu tempat, nak rehat. Aisyah turun daripada segeduk. Dia nak atas hutan ni ada bekas, dia panggil segeduk. Orang Melayu panggil segeduk hutan. Aisyah ni jenis budak kecil halus, tubuh halus duduk dalam tu. Orang akak dia orang tak seru, ada kau tak ada. Letak tepi, Aisyah pergi berair. Dia pergi berair, sudah berair nak mari balik. Tinggal, gatal dia. Dia tinggal gatal, dia undur mula lagi. Nabi bila dah berhenti cukup masa, Nabi kata gerok. Orang yang jaga Aisyah ni, dia tak tengok, tak gapa buat. Muka bini Nabi, dia bakal pergi bekas tu akak. Akak letak balik atas hutan. Dia tak tengok lah Aisyah ada kau tak ada. Bila dia akak tu, pasukan ni bergerak pergi. Bergerak-bergerak pergi. Aisyah mari-mari, tak ada orang sore abu. Tinggal dia sore. Aisyah pun duduk cokok atas batu tepi. Dengan harapan Nabi mari cari. Kebetulan Nabi, apa ni? Latih sore sahabat, dia temu jalan di belakang sekali. Nama dia sahabat, Safwan bin Mu'attal. Dalam tafsir sebut, Safwan bin Mu'attal. Dia kata, mu ni jalan belakang sekali. Mu nanti tengok, takut ada orang tinggal, takut barang tercicir, mu kutik. Tu tugas dia. Jadi kebetulan lepas Nabi pergi, sahabat dia pun mari. Muka dia kena jaga. Mari-mari dia tengok orang duduk cokoh dalam gelap. Siapa dia dah malam-malam. Masuk dekat. Tengok, pergi salam. Tengok. Aisyah radhiyallahu anha. Allah subhanallah. Dia kata, bini Nabi. Buana ni duduk dalam gelap. Aisyah cerita. Tak apa dia tu. Naik kenderaan dia. Naik atas kenderaan dia. Kamu tak ingat utuh kau kuda. Naik atas tu kahwin ni agak. Jalan nyonyo sampailah di Madinah. Orang gagal di Madinah ni. Aisyah tak ada pergi mana weh.
Tengok-tengok balik kodik-kodik dua orang. Ha sudah tubik dalam Facebook, dalam WhatsApp. Habislah dia kata bini Nabi pun. Lagu ni juga ada main ni. Benda ni gegas boleh. Di mana sebulan Nabi pun tak nak orang tak masuk dekat Aisyah. Siapa Aisyah ni teriuk. Tiap-tiap hari teriuk doa dengan Tuhan. Ambo tak sempat panjang cerita. Cuma nak royak cerita sikap sahabat. Ada seorang sahabat. Ambo tak ingat nama Rasul Abu Salamah. Boleh cek pula. Dia balik rumah dia. Bila dengar cerita gegek kedai kopi, dia balik rumah dia. Jumpa dengan bini dia. Mak dia dia. Mak dia dia kata, ni bahasa ambo lah ni, bukan bahasa Alkitab, nak semua dah faham. Mak dia dia kata, mu dengar ke tak orang tu gegek? Dia kata dengar. Ambo dengar. Pas lagu mana? Pas lagu mana? Bini dia kata ambo pun tak tahu nak kata gan. Ginilah mak dia. Dia kata ke bini, ginilah mak dia. Kalau orang mai royak kamu, aku ni tok laki mu buat kerja lagu. Mu percaya ke? Kalau orang mai royak kamu, aku ni buat perangai jahat. Supaya orang tuduh Aisyah. Mu percaya ke? Bini dia jawab mudah, ambo tak percaya sikit ambo. Apa? Abel ni tok laki ambo. Ambo dengan Abel ambo. Ambo kenal Abel. Abel tak kena buat benda tak comel. Lepas dia pun jawab. Dia tak kalau mu tak percaya aku buat benda jahat ni, tak kena bini Nabi nak buat. Ah tu poin nak royak poin. Kalau orang setara aku ni, tu laki mu ya. Bukan ada jawab teh. Bukan ketua jawangnya. Bukan AJK. Orang paham biasa kalau kita. Jom makan bubur dalam pasar. Tak pilih raya. Kalau orang setara aku pun tak percaya buat benda huduh ni. Tokek orang setara bini Nabi nak buat. Betul juga apa tadi. Ha, dia tepuklah cara tutup. Ha, dia kata. Tutup dia kata. Tutup dia kata. Bawa dalam kecek dia kata. Serta percaya orang kecek. Orang tubik TV3 orang tak sama kabar. Jadi saya sebut peristiwa ni boleh tengok dalam sirah. Boleh tengok dalam tafsir. Nak wayak ni lah sikap kita. Kalau orang sebuah kita hidup kampung ni. Kalau setakat kerja kita mari semuanya ajak. Tempek postal 5 tahun sekali. Nguli 5 tahun sekali. Ceramah tak pergi. Rata pergi tidur. Malik tidur molek-molek dengan tu lelaki. Orang setara kita tak sih gabung dengan amnu. Tak sih pakat dengan amnu. Toki orang setara tu kau jadi tak pakat dengan amnu. Tu yang mudah. Tu kau jadi yang mudah sampai tua hari ni. Tidur dalam kereta. Tinggal rumah. Tak rehat. Sakit ke diri. Lo ni sakit. Makan pun kena jaga. Tak boleh salah lebih. Tak boleh salah masing. Tu setara tu gaji. Tak kira orang setara ni korbankan masa dia. Tenaga dia. Wear ringgit dia. Kita boleh tuduh dia ni nak pakat dengan UMNO. Nak masuk Barisan Nasional. Tak masuk akal tuan-tuan. Tak masuk akal. Orang setara kita tak si. Kita hodok kapur ni. Setara mana pun korbankan. Bukan UMNO nak pelekeh tu apa-apa. Tapi tak banding dengan tu gaji. Ilmu tak padat. Amat ibadat tak padat. Akhlak tak padat. Pengorbankan kepada parti tak padat. Ni tidur tiap-tiap malam tak tahu tidur mana, tak tahu pukul berapa balik rumah. Makan minum tak tahu lah ke mana. Orang lagu ni yang muda sampai tua, tiba-tiba kita hari ni boleh kata orang lagu ni nak gabung dengan UMNO. Duk mana fikiran kita? Duk mana perasaan kita? Cuba fikir. Sebab tu ambo tak boleh terima bagi ni. Ambo kena tu kerja adik supaya ambo kena tu guna Aziz. Walaupun ambo jaya jumpa tapi ambo duduk dalam parti ambo kena, ambo pun duduk kat dia. Amo pernah kecek dengan dia. Amo tengok dia. Amo tahu keluarga dia. Sebab tu amo tadi terima langsung orang duk tuduh gosip-gosip kata huduh ni. Orang ni kalau amo ikut hati amo kita apa sore-sore. Kali ikut hati. Amo ke cari pakai tapak amo, tak ada kau lain. Ni kita kena reti bagi lagu ni. Jadi orang setara ni kita boleh tuduh nak gabung dengan UMNO, nak pakat dengan UMNO, nak kau jawab teh, market piti UMNO, duk mana jiwa fikiran kita duk mana? Ha ni kita kena reti dalam parti ni, kena reti barilah tu. Jadi sebab tu tak percaya lah orang duk kata. Eh tak usah duk pergi, orang duk tuduh. Sebab tu juga dia nak suruh kita ragu ya. Sebab tu orang kecek dengan Amor, ngapah ni tak ada apa-apa ustaz. Amor sokong sokong, tapi Amor tak lagi dengan tu Raja Hadi. La ilaha illallah. Tu Raja Hadi ni presiden PAH. Kalau kita tak lagi dengan presiden PAH, pelik lah. Mana kita kena faham, dia presiden PAH, kita orang PAH. Kenapa tiba-tiba kita tak boleh turut dia, tak boleh terima dia? Tak betul cara kita memikir. Jemaah ni selagi orang yang tidak langgar hukum, orang yang tidak langgar syarak, wajib akan terhadap kita duduk sekali. Kecuali kalau berlaku pelanggaran syarak, menetek syariah, buat benda yang salah di segi agama, nyata tunggit-tunggit,
Bolehlah kita lawan. Kalau bos takat kita tak puas hati sikit sebanyak, tak puas hati gotok-gotok ni bagi kotek-kotek, tak usah jadi isu untuk kita merusakkan jemaah kita. Hari ni kita kena duduk sekali. Bulat ketekat kita seperti mana bulatnya bulat. Biar badai kalau kita nyanyi tu. Lagu pah. Ambo kata tak teramuk nak nyanyi sebab ambo tak tahu ambo boleh turut kalau tak ambo nyanyi. Orang yang buat lagu ni memang menjiwai perjuangan. Menjiwai perjuangan. Kita mesti kata tak sanggup. Nak sepuk tu, kita rasa boleh ke tak boleh kita nak buat. Itu nak ayat. Jadi bila kita nyanyi, jangan nyanyi saja. Jangan nyanyi suka-suka. Biar rasa yang ada. Kita sepuk tu. Kita berjual tu. Sepuk dari sosok seni kata lagu pah ni, mana dia mendalai belakang. Kalau kita semua orang pah boleh menghayati, boleh menanihkan perasaan dengan lagu ni, insyaAllah batin ni akan kukuh. Tak ada orang boleh berlawan dengan kita. Dan kita nak bila raya ni, kita pertahankan Kelantan. Mula-mula nak pertahankan Kelantan, pasir putih dengan bacok mesti benih belakang. Paling benih, dong pun benih. Jangan biadu kau kalah. Kau benih dah kita pertahankan, kau kalah kena benih. Lagu mana aku? Boleh tak boleh? Boleh, insyaAllah. Muslimah ni, dia lebih pada orang lelaki. Dia lebih pada lelaki. Mulut sedap dia. Ring lebih dia. Semangat tinggi dia. Jadi trik ni kacem molek. Biar tentu amnu tumbek. Biarlah mari orang hebat. Macam bacok punya kata awet adik nak mari. Tak apa. Awet pun kita lawet. Adik pun kita lawet. Kita lawet berlaku. Awet adik abel lawet berlaku. Pasir putih ni pun punya kata wajdi nak mari. Lah ni kaluk. Dah mandi rumah orang. Gimai bola ke apa. Tak apa kita lawet. Nak mandi-mandi gila. Biar tentu dia kalah. Lepas ni mandi dalam tali air. Kita hantar dia mandi dalam tali air lepas ni. Lepas bila, insyaAllah. Jadi kita tanya ketika kukuh ke jemaah, capai kemenangan seluruh parlimen dan dong dibacok dan pasir putih untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.